Halo guys, kembali berjumpa di channel ini. Kali ini kita akan unboxing produk. Dan kali ini yang akan kita unboxing adalah jam tangan Garmin Forerunner 235. Sebelum kita akan lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Apabila Anda belum subscribe, subscribe itu gratis, silakan dilakukan saat ini dengan menekan tombol subscribe berwarna merah, tulisannya warna merah ya, dari bawah video ini. Jangan lupa juga untuk centang tanda lonceng notifikasi supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi setiap kali kami upload video di channel ini. Dan di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk jadi referensi bagi teman-teman Anda. Oke, ini adalah box daripada Garmin Forerunner 235. Kita akan unboxing, tapi sebelumnya kita lihat dulu boxnya. Ya, ini Garmin Forerunner. Oke, seperti ini disebutkan di sini. Tetap pacu catatan pribadi Anda. Berikutnya dengan Garmin Forerunner 235, jaringan GPS yang berfungsi untuk berlari dengan lengkap, dengan sensor denyut jantung yang berbasis di pergelangan tangan untuk fitur pintar seperti notifikasi dari ponsel Anda, aplikasi dapat diunduh, kotak data dan widget dari Connect IQ, fitur tambahan termasuk melacakkan langsung, petunjuk audio, bunga otomatis Garmin Connect juga melacak langkah harian Anda, jarak, kalori, tidur, ditambah denyut jantung Anda di pergelangan tangan. Beberapa manfaatnya ya. Ya, kita buka saja unboxing Garmin Forerunner 235. Oke, ini dia jam tangannya. Kemudian di dalamnya ada, kita bisa dapat ini chargernya, kabel chargernya ini masih ada ini ya, karena kabel ini kita bisa lihat ini cara chargernya ini agak sedikit berbeda. Dalamnya ada apa lagi? Oh, seperti biasa ada kartu garansi. Ini kartu garansi. Garansi ini salah garansinya dari TAM. Cadangan untuk kalau sewaktu-waktu bosan dengan pelangnya atau stripnya bisa diganti ya. Ini warna hitam cadangannya, ada dua ya, ini ya bisa diganti dan dilengkapi juga dengan alatnya ya, berupa ini alat topeng kecil untuk membuka ini ya, tinggal kita buka nanti di sini dan kita bisa ganti dengan strip yang lain. Dan di luar sana banyak juga dijual bebas warna-warna strip sesuai dengan selera masing-masing ya. Jadi
bagus sekali ini karena dilengkapi dengan alatnya untuk penggantian strip ya. Dan tipe ini memang paling laku atau paling laris di kalangan milenial ataupun yang suka lari, renang atau triathlon. Tipe ini yang paling banyak dimiliki, Garmin Forerunner 235 ya. Oke, kita lihat dulu. Ini tampilannya seperti ini. Ini kebetulan yang warna hitam ya. Ini stripnya seperti ini. Ini dia yang strip sebelah sini. Jadi ini adalah sensor untuk detak jantungnya ya. Sensor untuk detak jantungnya kebetulan ini sudah nyala ya. Sudah nyala, iya. Oke, dan ini kalau dipaskan di tangan bisa dipaskan seperti ini ya. Bisa dipaskan seperti ini. Ya, ini cukup modis. Oke. Ya, seperti ini. Yes, ini cukup modis ya. Tinggal kemudian bisa diganti-ganti strip sesuai sesuai selera ya. Oke, mari kita lihat sekarang manualnya. Manualnya ini terdiri dari beberapa bahasa. Kita cari langsung bahasa Indonesia. Oke, ini dia. Informasi penting terkait produk dan keselamatan. Baterai, keterangannya, lingkungannya, perjanjian lisensi perangkat lunak, garansi. Ah, ini dia. Oke, ini dia fitur-fiturnya yang bisa diperhatikan. Yang nomor satu ini adalah tahan untuk menyalakan dan mematikan perangkat dan pilih untuk menghidupkan atau mematikan lampu latar. Oh, ini jadi nomor satu yang ini. Yang ini ya, nomor satu yang tombol ini yang saya pencet ini. Ini untuk lampu dan untuk on off-nya, mematikan dan menyalakan kembali. Kemudian yang kedua yang ada gambar yang ini, yang kedua itu yang ini, sebelah sini yang ada gambar orang lari ini. Pilih untuk memulai dan menghentikan timer, pilih untuk memilih opsi atau untuk melihat adanya pesan singkat. Jadi ini terkonek juga dengan handphone ya, bisa dikonek dengan handphone ya. Jadi ini dia. Kemudian nomor 3, tombol ketiga ini yang ada tanda ini, pilih untuk menandai lintasan baru, pilih untuk kembali ke layar sebelumnya. Ini untuk back juga fungsinya di sana dan untuk lintasan baru. Dan tombol keempat di sebelah sini ada dua, atas bawah, pilih untuk berpindah-pindah widget. Jadi ini untuk atas bawah ya. Ya seperti ini ya, ini pindah, ini naik, turun ya, seperti itu. Lalu ada ya status GPS-nya. Kemudian oke, ini juga ada heart rate, monitor jantung. Nah, di sini bisa kita lihat langsung kita ke bawah di sini. Nah, ini langsung bisa ya, langsung ada di sini ya. Rate-nya. Ketika kita lari juga untuk aktivitas olahraga, berenang bisa kemudian terekam di sini ya. Misalnya ini contohnya jarak 3,65 km, watt timernya berapa, pacunya berapa ya. Kemudian untuk ringkasan hari ini selama kegiatan kita ya, kembali kita harus memasangkannya dengan smartphone kita. Jadi tinggal di download saja ini aplikasi yang namanya Connect ini ya. Nah, itu Connect Garmin. Maka di sana akan disimpulkan berapa kalori, berapa jam tidur, langkah, bahkan detak jantung akan tersimpulkan di sana untuk kita setiap hari. Contohnya ini untuk detak jantungnya ya, April 24, bahkan untuk kemarinnya ataupun beberapa waktu yang lalu pun bisa ada di sini ya. Jadi seperti itu.
Bukan hanya itu juga, untuk langkah, kalori, tidurnya, semua lengkap ada di sini. Jadi harus di-download dulu di Play Store untuk aplikasinya sebelum dapat dipakai ya, di pairing dan bisa digunakan ya. Informasinya oke, seperti ini. Baik. Demikianlah unboxing daripada Garmin Forerunner 235. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di bawah, ditanyakan, dan kami akan menjawab. Like, dan juga share, dan subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Terima kasih, sampai jumpa pada video unboxing berikutnya.